Budaya Melayu ni adakah asal daripada Islam? Ingat, budaya Melayu ini budaya bangsa ni berdasarkan daripada bangsa itulah. Ha. Cuma setiap bangsa itu ada budaya dia. Kalau tidak bercanggah dengan Islam, bagus dikekalkan. Nah, tidak ada masalah. Islam adalah agama yang paling tua di atas muka dunia. Sekalipun kita kata Islam ni muncul pada 1400 zaman Nabi, Buddha pada 3000 tahun. Lepas pada Buddha, orang paling tua lagi Hindu, paling tua sekali. Bukan sebenarnya. Agama paling tua sekali adalah agama Islam, agama mentauhidkan Allah, iaitu agama makhluk yang pertama nama Adam alaihi salam, maka dia membawa agama Islam. Itulah agama yang sebenar bagi manusia. Tetapi apabila sesat dia menjadi Hindu, jadi Buddha, jadi ateis, jadi Kristian, jadi gapo, itu kerana kesesatan dia. Nah, maka setiap apa-apa saja yang budaya Melayu tak bercanggah dengan Islam, kekalkan, tak ada masalah apa. Lebih-lebih lagi kita tengok budaya Melayu ini banyak diserapi dengan Islam. Budaya-budaya Islam banyak tu.